Di lokasi lain, yakni di Ponorogo, Jawa Timur, karena ular kerap muncul di permukiman warga, membuat relawan komunitas Animal Rescue Volcano Merapi memberikan edukasi penanganan ular. Senin siang, sejumlah relawan dengan membawa sejumlah contoh ular memberikan edukasi ke warga desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Edukasi diberikan khususnya kepada petani dan warga yang tinggal di dekat area persawahan. Dalam edukasi yang diberikan, relawan mengajak warga yang menemukan ular tidak langsung membunuh, karena keberadaan ular sangat penting sebagai pengendali hama tikus. Pemberian edukasi penanganan ular dilakukan pada saat ini, mengingat saat pergantian musim, kemunculan ular di permukiman kerap terjadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.